mainan ini tidak seaman yang Anda pikirkan. Beberapa dokter di London memperingatkan bahaya dari senjata mainan setelah setidaknya 3 orang menderita cedera serius karena tertembak di bagian mata. Senjata ini yang dikenal sebagai Nerf Guns adalah pistol mainan yang menembakkan proyektil busa lembut. Mereka mengubah peluru yang tersebar luas dengan yang lebih murah. Pelurunya juga lebih keras dan lebih berpotensi untuk menyebabkan cedera. Video tutorial dapat dilihat online dengan memberikan beberapa instruksi bagaimana cara memodifikasi senjata mainan untuk membuatnya menembak lebih cepat dan jauh. Para pasien yang tertembak di mata dengan peluru proyektil ini dilaporkan mengalami bata buram dan sakit. Para dokter kemudian menemukan mata mereka mengalami radang dan darah menyatu di dalam ruang depan. Kedua korneanya dan retina juga mengalami pembengkakan. Beruntungnya setelah diberi obat tetes mata, penglihatan mereka kembali normal dalam beberapa minggu kemudian. Trauma pada mata tidak selalu berakhir dengan kehilangan penglihatan, tetapi juga dapat berdampak dalam jangka panjang, menyebabkan glaukoma. Ahli menyarankan penggunaan kacamata pengaman untuk memperkecil bahaya. Produser Nerf Hasbro telah memperingatkan para pemain untuk tidak mengincar bagian mata seseorang atau wajah. Hal ini juga seharusnya sudah diketahui orang banyak. Tapi tetap saja, tidak ada salahnya untuk berhati-hati.